ini penggantinya Bugatti ya, kalau nggak salah ya, dan Royal Enfield antara kedua itu. Ciledug sekarang udah dapat unit baru. Ini dilengkapi skat juga ya bisnya. Nah, ini ramai banget hari ini terminal Ciledug. Tuh, karena ada white roses nih. Ini udah pasti membasuri nih. Dibelokin ke sana. Awas, awas, awas. Wih. Duh, adek-adek ini ngeri banget ya. Yang ngoyot banyak banget asli. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Masian. Oke teman-teman, setelah sebelumnya Masian ada di kota Yogyakarta buat hunting. Nah, hari ini Masian udah ada di Ciledug lagi. Kita hunting lagi di lahan becek ini. Tapi hari ini nggak becek-becekan dulu karena cuacanya panas banget belakangan ini ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum nonton video edisi Yogyakarta, video Jamnas maupun video Famgate, kalian bisa saksikan di YouTube channel Masian teman-teman. Yowes, hari ini rencananya Masian mau hunting. Tadi di sebelah sana Masian melihat ada New Santika yang baru. Nanti kita lihat kayak apa bisnya, pokoknya saksikan video hunting kali ini sampai tuntas. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Masian, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk updatean video hunting selanjutnya. Yowes, langsung aja kita hunting tuh. Ini banyak bocil-bocil juga tuh. Woi, rame banget bocil-bocil. Karena hari ini ada artisnya teman-teman. Ada dua unit artisnya yang pakai basuri. Ada Kapten sama ada Haryanto. Ini Haryantonya. Oh, ada white roses juga. Teman-teman yang lain juga banyak tuh. Mantap. Pokoknya saksikan sampai tuntas teman-teman. Oke teman-teman, sekarang Masian coba absenin dulu bis-bisnya yang terparkir di terminal Ciledug hari ini. Ini sore ini rame juga bocil-bocil yang hunting tuh. Oh, banyak. Tadi di depan sana juga ada yang hunting. Nih, Masian liatin juga. Oh, di sini juga banyak. Oh, yang hunting banyak juga. Karena hari ini banyak nih artis-artis ya di terminal Ciledug ya. Nah sekarang Masian coba absenin. Ini ada Muji Jaya Putra Mandiri hari ini yang masuk yang julukannya Pascanio, tujuannya ke Jepara. Lalu selanjutnya ini seperti biasa, ini ada PO Raya, ada 3 unit tujuannya ke Semarang Solo. Di belakang sana ada Murni Jaya tujuan Yogyakarta lintas selatan ya, via Kebumen. Hari ini yang masuk yang E198. Nah, sekarang kita geser ke sebelah sini ada Blue Line nih. Blue Line BL115758 tujuan ke Ponorogo. Ada Agramas juga, Agramas R9 tujuan Praci. Nah, ini ada Agramas lagi BM130 Free Line. Julukannya Free Line. Kurang tahu nih rutenya kemana, kayaknya ke Wonogiri ya. Dan di belakang sana ada GM Royal. Wah, GM Royal keren juga nih. GM Royal tujuan ke Solo Wonogiri. Nah, ini yang membuat rame hari ini di terminal Ciledug. Awas coy. Roses. Ini ada artisnya Haryanto. White Roses HR115. Oh, berdampingan dengan Despacito. Nah, di belakang sana juga masih ada. Ini bis-bisnya yang parkir. Ada Agung Sejati hari ini jatahnya AS139 di Ciledug dengan julukan Cousin. Nah, ini artis lainnya yang masuk hari ini ada
Agramas R11, Kapten ada Blue Line BL12, tujuan Matesi, ada New Santika yang baru nih, masih penasaran juga sama New Santika yang baru ini nih. Nanti kita tunggu aja sampai bisnya keluar ya dari parkiran belakangnya. Dan seperti biasa ada laju prima LP 189. Nah, penumpang hari ini nggak terlalu ramai ya. Lumayan sih, lumayan ramai. Dan yang hunting ramai banget ya yang hunting. Mantap. Nanti kita tunggu aja. Ini artisnya dari Haryanto berangkat ya. Keren banget nih Lestari Alam Raya nih. Ini juga cakep juga nih. Ini tujuan ke mana nih ya? Kuningan. Tujuan Kuningan, Cirebon. Ini udah prepare buat berangkat. Ada PO Raya. Wih, bahannya. Keluar. Oh, ini setir cooler nih. Setir tampah. Wih, mantap ya. Mantap. Eksekutif 28. Tuh, dia mundur terus ya. Wah, kita lihat nih, muter setirnya berat banget kalau di sini nih. Apalagi karena ini kondisi lahannya yang nggak beraturan. Udah gitu ini setir cooler ya. Wah, mantep. Keker ini supirnya. Pasti berat banget. Muter berkali-kali. Iya. Yeah. Wih, ngeri. Abot. Nah, ini dia teman-teman. Ini terbarunya New Santika SR3 Panorama. Ganteng, gak ada obat ya. Warnanya cakep banget lagi. New Santika 2.0. Ganteng banget asli. Kita lihat ke sekelilingnya coba ya. Tampak belakangnya seperti ini teman-teman. Tampak belakangnya polos ya. New Santika ini keluar 4 unit kalau nggak salah. Yang bodi SR3 Panorama ini. Sangar banget ya. Ini pakai livery model terbarunya. Nah, ini tampak bagian depannya nih. Wih, mantap. Ini penggantinya Bugatti ya, kalau nggak salah ya. Dan Royal Enfield antara kedua itu. Ciledug sekarang udah dapat unit baru. Seri 2. Mantap. Cakep ya. Mewah banget loh, elegan banget. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk tampak bagian dalamnya teman-teman. Ini menggunakan mesin Mercy 1526. Ini dilengkapi skat juga ya bisnya. Nah, karena ini masih yang tahu 1526 karena ini nih tuh. Bagasinya nggak tembus, nggak los ya. Tapi mantep banget sih. Ini make
bodi garapan dari Laksana yang terbaru, yang single glass teman-teman, SR3 panorama. Ini udah pasti bakalan leluasa banget pandangan ke depan ya, tanpa terhalang apapun ya. Ini karena masih polos, belum dipasang strobo-strobo, boneka dan lain-lain, jadi kelihatannya elegan banget, masih bawaan pabrik, mantap. Nah, untuk tujuannya New Santika ini ke Jepara ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau nyobain New Santika terbaru ke Jepara, kalian bisa naik dari Ciledug. Ini dapat unit terbaru sekarang, yang SR3 panorama. Oke teman-teman, sekarang pukul 15.06. Ini persiapan diberangkatkan New Santika. Tujuannya ke Jepara. Gantengnya bukan main ya. Keren. Elegan banget. Teman-teman, New Santikanya berhasil keluar ya. Dia mengarah ke Tol Bintaro, teman-teman. Nah, seperti inilah kondisi Terminal Ciledug sore ini. Wah. Banyak banget bocil-bocil nih yang pada nungguin Basuri. Ayo Mas, coba sebentar. Ganteng banget ya. Banyak banget yang ngejar juga di sini. Ganteng banget ya. Unitnya parkir di ujung dulu buat naikin penumpang ya. Kalau menjelang asar gini, ini udah persiapan bis-bis dari Terminal Ciledug khusus habis angkatan sorenya diberangkatkan. Prepare nih, Mujijaya Pascanio, tim Jepara. Nih, prepare buat berangkat nih teman-teman. Kira-kira dikasih Basuri kali. Wah, mantap ya, keren banget. Kita kasih kode FYP-nya ada nggak nih? Mati kayak kode. Mantap. Kayaknya Basurinya lagi mati nih. Langsung aja ya diberangkatkan Haryanto HR 115 White Roses tujuan ke Wonogiri. Kayaknya krunya lagi pada libur ya. Yang bawa kayaknya bukan krunya deh, yang biasanya. Kenangan terindah, kepeta keren banget. Mantap. Oh, nggak bakal dinyalain ini karena kayaknya yang punya batangannya lagi libur deh.
langsung pada ngoyot coy. Gokil. Sebelah ada Keramat Jati, Tim Purwo Dadi. Nah ini di pintu masuk ada yang baru datang ya. Ini ada Mulyo Indah sama PO Beju teman-teman. Ini diatur posisi parkirnya dulu karena belakangnya Mulyo Indah itu tadi nutupin jalan ya, jadi bikin macet. Tipis banget sama meja. Oh, sekarang dikasih julukan Caesario. Saya ini masih rame ya, ternyata masih pada nungguin kapten berangkat nih teman-teman. Oke teman-teman, ini persiapan diberangkatkan Blue Star BL12 Aquora julukannya. Aquora ini rame banget ya, bocil-bocil nih karena nungguin Agra Mas kaptennya berangkat. Tujuannya ke mana nih? Oh, Wonogiri BL12. Ini langsung prepare berangkat semua nih teman-teman. Bus-bus angkatan sore. Ini selain Agra Mas BM130, di belakangnya disusul ada Blue Line tujuan Ponorogo. BM130 kayak pacitannya deh. Nih bannya sesuai nih sama lahannya nih. Ini baru ban off-road. BL11. Ini keberangkatan selanjutnya ada Agra Mas R009, tim Pracinya nih, Kieleduk Praci angkatan sore. Langsung disusul artisnya, wah nih mania-mania banyak banget. Kapten R11 tujuan Purwantoro. Nah, ini menjadi penutup hunting kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan hunting kali ini sampai tuntas teman-teman. Wah, banyak banget. Aduh, bahaya banget bocil-bocil ya. Dibelokin ke sana. Awas, awas, awas. Wih. Trotoar nih. Yang ngoyot banyak. Aduh, ade-ade ini.
banget ya. Ngoyot banyak banget asli. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di video nanti selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.